malam Mbak Olga. Jauh-jauh ini datang ke Surabaya. Iya. Apa ini, dalam rangka apa ini? Hari ini saya ikut berkumpul dengan semua teman-teman di Surabaya, dengan saudara-saudara. Kita bersama-sama menyalakan lilin untuk keadilan, untuk menghargai kebinekaan, dan lebih dari itu untuk merayakan keragaman di Indonesia. Ini adalah sebuah proses untuk kembali mengingatkan kita bagaimana sih untuk menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia adalah menerima keragaman, menjadi Indonesia adalah adil, tidak hanya berdasarkan tekanan-tekanan kelompok tertentu, tapi adil seadil-adilnya. Itulah okay. yang kita lakukan hari ini. Ya, makasih Marga. Enjoy di Surabaya ya. Berjuang demi kemerdekaan NKRI. Nama? Nama saya Sultan Hermanto Sofri, saya dari mahasiswa di Surabaya. Kita hadir di acara ini untuk menunjukkan nilai NKRI, harga mati, bahwa di NKRI itu sendiri Indonesia diciptakan dari beberapa suku, bukan hanya dari satu golongan saja. Indonesia itu merdeka atas perjuangan beberapa suku, agama, ras, dan budaya. Adapun tujuan saya hadir di sini adalah untuk menyuarakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ada tambahan?